Selamat pagi pemirsa, belum tuntas kemarahan masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang terjadi pada awal September yang lalu, kini muncul lagi amuk serupa di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kantor Bupati Pohuwato dan kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera menjadi sasaran amarah rakyat pada Kamis 21 September kemarin. Potensi konflik antara investor dan kepentingan warga lokal di Pohuwato sejatinya sudah terdeteksi sejak akhir tahun yang lalu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 23 September 2023 dengan tema Keadilan Buntu di Pohuwato bersama saya, Kevin Enggan. Para pemirsa juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Dan pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota dan redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi ya Gan. Baik, Mbak Kania, kita ke tema editorial kita pada hari ini, Keadilan Buntu di Pohuwato. Ini sangat disayangkan sekali bahwa kemudian yang menjadi korban adalah kantor bupati karena kemudian dilakukan pembakaran dan akhirnya kemudian pelayanan publik akhirnya terhenti. Bagaimana Mbak Kania, apa yang kemudian perlu kita cermati dalam kejadian di Pohuwato ini? Betul, memang betul disayangkan, tapi kalau kita melihat sebenarnya kasus Pohuwato ini adalah kasus yang kesekian ya. Ini mungkin kaitannya dengan investasi di daerah, tapi kalau kita melihat dari kasus ini, di situ terlihat sekali di mana kemarahan rakyat seperti sudah tidak terbendung begitu ya. Dan seperti tidak ada cara lain selain merusak bahkan membakar dalam hal ini kantor bupati. Apakah mungkin tuntutan mereka tidak didengar atau mungkin ada hak mereka yang tidak terpenuhi atau mungkin investasi ya. Kalau kita bicara investasi kan seharusnya mendatangkan kemakmuran bagi rakyat, tapi kok malah justru ada pihak-pihak yang dirugikan gitu. Jadi ada proses, ada masalah sebenarnya dalam prosesnya begitu. Itu yang seharusnya bisa dijembatani oleh pemerintah baik daerah maupun pusat begitu juga atau stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan investasi ini untuk bisa mempertemukan dua kepentingan. Dalam hal ini ada kepentingan investor dan juga ada kepentingan rakyat gitu dan yang sebenarnya sama-sama dirugikan gitu kan. Jadi seharusnya tidak ada lagi istilah ganti rugi ya gitu tapi ganti untung gitu. Bagaimana kemudian walau kita tahu daerah memang membutuhkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan, tapi dalam prosesnya jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai kemudian rakyat cuma jadi penonton. Ya betul, karena kalau kantor bupati yang akhirnya dibakar begitu, yang rugi masyarakat juga begitu ya Mbak Tania. Baik, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini pemirsa, nilai editorial Media Indonesia, Keadilan Buntu di Pohuwato. Keadilan Buntu di Pohuwato. Belum tuntas kemarahan masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau yang terjadi pada awal September lalu, kini muncul lagi amuk serupa di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kantor Bupati Pohuwato dan kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PT PETS menjadi sasaran amarah rakyat pada Kamis 21 September. Potensi konflik antara investor dan kepentingan warga lokal di Pohuwato sejatinya sudah terdeteksi sejak akhir tahun lalu. Para penambang emas bersama keluarga mereka sudah resah sejak pemerintah memberi izin usaha pertambangan kepada PT PETS dan kontrak karya kepada PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT GSM, keduanya anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, pengelola proyek Mas Pani, Pani Gold Project atau PGP. Cerita selanjutnya mudah ditebak. Kehadiran perusahaan tersebut mengganggu mata pencarian warga lokal yang sudah menambang sejak 1990-an. Sebagai penambang tradisional, bermodal amat mirip tempayan untuk mendulang. Mereka mencari butiran-butiran emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Menambang emas sudah menjadi profesi mereka selama puluhan tahun, diturunkan dari orang tua mereka. Di mata pemerintah, tentu saja tambang-tambang emas yang terhampar luas di Pohuwato menjadi modal pertumbuhan ekonomi, baik bagi daerah maupun nasional. Apalagi, emas-emas itu masih banyak tersimpan di perut bumi Pohuwato karena selama ini hanya didulang secara tradisional. Di tengah tekanan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah tentu mencari investor yang bisa menggarap tambang-tambang emas di sana secara modern. Tentunya untuk memberi pemasukan ke negara.
Di sini kerap kali pemerintah dituding lebih condong ke investor. Dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi, investor bak mendapat karpet merah. Namun, konflik warga di Pulau Rempang dan Pohuwatu dapat menjadi bukti bahwa cara pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hak-hak dasar rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cacat karena pertumbuhan dibangun di atas penderitaan rakyat kecil. Konflik di Pohuwatu ialah satu dari banyaknya kasus serupa di Indonesia. Rakyat kecil acap kali menjadi korban dari kepentingan bisnis. Hak guna usaha atau izin tambang diobral pemerintah ke swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah mestinya menjadi mediator yang cakap dan adil, yang bisa mempertemukan investor dan masyarakat lokal. Tidak sulit mestinya bagi pemerintah karena investor dan masyarakat lokal punya kepentingan yang sama, sama-sama mencari cuan. Pemerintah tinggal mempertemukan mereka di satu meja untuk mempertemukan kedua kepentingan yang sebenarnya sama. Begitu mereka mencapai kata sepakat, pemerintah tinggal menunggu setoran pajak dari mereka. Namun, jika melihat fakta investor yang kerap berbenturan dengan masyarakat lokal, mudah dinilai pemerintah, baik pusat dan daerah, belum cakap dalam mengelola investasi. Belum ada jaminan kemudahan berusaha bagi investor, belum ada pula jaminan keadilan bagi masyarakat setempat. Lalu di sini akhirnya memunculkan pertanyaan, siapa yang akhirnya bakal menikmati pembangunan di Pohuwatu? Sementara bunyi sila kelima Pancasila belum berubah, masih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di 021-583-9900. Kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman Suparman. Pak Herman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Herman. Pak Herman, menurut Anda apa yang menjadi penyebab utama sehingga kemudian warga membakar kantor Bupati Gorontalo? Bupati Pohuwatu maksud saya, silakan. Kalau kita melihat konflik yang terjadi di Pohuwatu Gorontalo ya Mas ya, dan kalau kita mau bandingkan itu dengan sejumlah kasus serupa yang terjadi khususnya setelah otonomi daerah pasca reformasi, itu kita bisa lihat pada tiga dimensi sebenarnya Mas Kevin, gitu ya, terkait dengan sebabnya, kemudian yang kedua terkait dengan dinamika, dan yang ketiga yang terkait dengan resolusi, gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan sebab ya, yang kami lihat itu kita bisa lihat terkait dengan pertama soal dominasi, gitu ya. Kemudian dominasi atas sumber daya alam yang ada, dan yang kedua adalah soal ketimpangan. Kalau kita lihat yang terjadi di Pohuwatu beberapa hari ini kan sebenarnya terjadi perebutan atas lahan ya, Mas ya. Yang mana masyarakat lokal melihat ini adalah wilayah produksi pertambangan yang sudah turun temurun, gitu ya, yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Sementara di sisi yang lain, korporasi, gitu ya, konsorsium perusahaan tambang itu menilai mereka sudah mendapatkan izin. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya legalitasnya bukan izinnya, satunya izin usaha pertambangan khusus, satunya masih berdasarkan kontrak karya, gitu ya. Dan dua komunitas ini, komunitas korporasi dengan komunitas masyarakat lokal merebut klaim gitu ya atas lahan yang telah yang memiliki gitu ya sumber daya alam emas gitu Mas gitu ya. Jadi kami melihat ada perebutan lahan sebenarnya yang mana di satu sisi masyarakat menilai ini adalah kekayaan mereka yang sudah turun temurun gitu ya. Sementara di sisi lain para pemegang izin dan kontrak karya menilai ini mereka punya mandat untuk menjalankan aktivitas pertambangan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, ya soal ketimpangan. Tentu ketika ada sumber hidup yang diambil alih oleh pihak lain, tentu kita harus berteriak gitu Mas, gitu ya. Dan kami melihat
ini yang terjadi di Pohuwatu, bahkan di daerah-daerah lain juga di Rempang, bahkan di beberapa provinsi juga perebutan lahan gitu ya terjadi karena perbedaan kepentingan itu. Dan kami melihat seharusnya dalam posisi seperti itu ya negara, dalam hal ini pemerintah di semua level gitu ya, baik pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu mesti aktif dan juga netral gitu ya dalam memberikan resolusi konflik atas persoalan-persoalan ini gitu. Kemudian kalau kita mau lebih Ya, Pak Herman, tapi kan dari pihak pengelola tambangnya mengatakan bahwa sebetulnya proses dialog itu sudah dilakukan. Sudah ada rencana untuk memberikan ganti rugi begitu ya kepada masyarakat di sana begitu. Menurut Anda proses komunikasi yang tidak terjadi dengan baik ini ada di sebelah mana nih, Pak Herman? Sehingga kemudian masyarakat tidak puas lalu kemudian ujungnya malah melakukan pembakaran kantor bupati. Ya. Ganti rugi itu kan bentuk resolusi konfliknya ya Mas ya, gitu ya. Dan menurut kami persoalan terbesarnya sebenarnya bukan hanya soal komunikasi, apakah itu komunikasi satu arah dari pemerintah dan korporasi kepada masyarakat lokal atau sebaliknya, tapi persoalan paling besar menurut kami adalah soal apa namanya itu tidak diterapkannya asas prinsip pemerintahan atau juga tata kelola pemerintahan yang baik gitu Mas. Dalam hal ini kita bicara soal transparansi, kemudian bicara partisipasi dan juga bicara akuntabilitas, gitu ya. Kenapa kami mengangkat ini? Karena ini kan wilayah pertambangan ya, yang seharusnya itu sudah masuk dalam rencana tata ruang, baik yang sifatnya umum, RT/RW maupun RDTR, gitu ya. Kalaupun itu ada RDTR-nya, gitu ya. Dan seharusnya dalam proses penyusunan rencana-rencana tata ruang ini, masyarakat, apalagi masyarakat terdampak langsung, itu mesti dilibatkan. Dan kami melihat ini adalah indikasi tidak dilibatkan secara bermakna kelompok masyarakat ini dalam proses penetapan wilayah-wilayah ini, Mas, sebagai wilayah pertambangan, gitu ya. Kemudian ekses lebih lanjut ya soal komunikasi. Karena kalau bicara setelah sudah ditetapkan wilayahnya itu, langkah selanjutnya kan sosialisasi ya. Dan kalau kita bicara sosialisasi, itu kan satu arah sifatnya. Dari korporasi atau pemerintah kepada masyarakat. Padahal, kalau masyarakat ini dilibatkan sejak awal dalam proses penetapan wilayah dan segala macam atau kebijakan terkait lainnya, tentu masyarakat sebenarnya sudah menyadari itu lebih awal, sehingga tidak ada eskalasi seperti yang terjadi hari ini, gitu ya, peningkatan ketegangan bahkan konflik atau tindakan kekerasan yang lain, Mas, gitu. Pak Herman, menurut Anda apakah ada indikasi bahwa pemerintah daerah di sana tidak netral, gitu? Ya. Sebenarnya ketika misalnya pemerintah dari awal itu sudah menetapkan kebijakan, seharusnya itu dia harus sudah melibatkan semua stakeholders gitu Mas ya. Stakeholders dalam arti terutama kelompok-kelompok yang rentan terhadap aktivitas pertambangan ini gitu ya. Dan ketika misalnya resolusi konfliknya tidak berjalan dengan baik, tentu yang menjadi sasaran tuntutan warga itu adalah pemerintah atau negara gitu ya. Dan dalam konteks ini menurut kami ketika terjadi pembakaran seperti ini, masyarakat di sana menilai kehadiran pemerintah itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sehingga mereka ujung-ujungnya ada terjadi pembakaran kantor bupati dan segala macam itu ya Mas ya. Jadi ini menurut kami bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang menjadi perhatian atau tuntutan mereka selama ini yang terjadi di sana gitu ya. Lalu kalau misalnya kejadiannya sudah seperti ini, Pak Herman, apa yang kemudian bisa dilakukan? Tentu karena ini sudah melibatkan tiga pihak seharusnya ya Mas ya, antara masyarakat, kemudian korporasi, dan juga pemerintah daerah, lebih khusus lagi pemerintah Kabupaten Pohuwatu. Menurut kami benar sebenarnya sudah diambil oleh para penjabat Gubernur Gorontalo kemarin turun ke lapangan, memfasilitasi gitu ya. Dan tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat juga gitu ya. Karena wilayah-wilayah pertambangan ini kan ditetapkan oleh pemerintah pusat Mas gitu ya. Terutama untuk pertambangan mineral logam gitu ya, itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat perlu memfasilitasi semua pihak gitu ya, baik itu unsur pemdanya dalam hal ini Pemkab Kabupaten Pohuwatu, kemudian korporasinya atau perusahaannya, dan juga masyarakat lokalnya. Dan menurut kami ke depan ini kasus beberapa bulan ini mulai dari Rempang kemudian sekarang yang terjadi di Pohuwatu ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama pemerintah pusat gitu ya, agar
proses penyusunan kebijakan, terutama yang terkait dengan tata ruang, ini benar-benar harus melibatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal gitu ya, masyarakat-masyarakat yang ada di daerah yang menjadi potensi tambang, atau wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai program proyek prioritas nasional gitu Mas. Karena hal ini terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia, ada penolakan masyarakat dan segala macam, dan menurut kami ini harus mesti dipertimbangkan, diantisipasi dengan baik oleh pemerintah pusat terutama gitu. Pak Arman, tapi cara untuk kemudian menentukan besaran ganti rugi yang adil buat kedua belah pihak itu siapa dan caranya bagaimana? Ya, tentu para pihak itu harus duduk bersama gitu ya Mas ya, antara masyarakat lokal atau masyarakat di lingkar tambang itu dengan pihak korporasi, tentu ya pembagiannya itu harus adil, dalam arti mereka harus memenuhi kebutuhan yang ganti rugi atas kehadiran korporasi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, kehadiran dua perusahaan itu kan atau konsorsium pertambangan itu kan itu merebut ruang hidup mereka gitu Mas ya. Dan kalau kita bicara ruang hidup ini, kita bicara eksistensi. Dan kalau kita bicara eksistensi, ya negara mesti harus memperhatikan ganti rugi yang adil gitu ya. Yang mana dengan kehadiran ganti rugi itu nanti itu bisa menjaga eksistensi masyarakat lokal yang ada di sana gitu. Kalau misalnya memang keadaannya sudah seperti ini Pak Herman, misalnya kantor bupati kemudian sudah terbakar, pelayanan publik terganggu, lalu proses mediasi yang dilakukan ini bentuknya seperti apa yang menurut Anda paling cocok begitu digunakan dengan kondisi seperti ini? Ya, tentu sekarang kita tidak harus berpegang pada pendekatan yang sifatnya kaku legal yuridis gitu ya Mas ya, tetapi pendekatan sosiologis menurut kami gitu, dalam arti pemerintah di sana terutama penjabat gubernur Gorontalo harus arifan lokal di sana gitu ya, agar masyarakat lokal di sana merasa bahwa pemerintah itu, misalnya Pemprov dan juga Pemkab Kabupaten itu merasa ini adalah bagian dari persoalan yang mereka hadapi juga oleh pemerintah gitu ya. Jadi yang kita harapkan semua stakeholders di sana, terutama Forkomidanya itu duduk bersama untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak berlarut-larut gitu Mas. Ya. Itu yang kita harapkan atas apa yang terjadi hari-hari ini di Wati gitu. Pak Herman, menurut pengalaman Anda, perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan pengelolaan emas terhadap sumber daya mineral yang dimiliki oleh warga lokal ini ketika sudah berjalan, sebetulnya lebih menguntungkan yang mana? Apakah warga lebih merasa dirugikan dengan adanya perusahaan besar ini atau sebetulnya mereka bisa diuntungkan dengan adanya perusahaan-perusahaan besar ini? Ya, kalau kita melihat fenomena yang terjadi ya Mas, konflik antara masyarakat lingkar tambang dengan korporasi itu, kita bisa melihat dari tiga hal sebenarnya, terkait dengan pilar sosialnya, kemudian yang kedua itu adalah soal lingkungan hidupnya, dan yang ketiga adalah soal ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita melihat beberapa konflik itu, tampaknya gitu ya, masyarakat lingkar tambang itu dirugikan pada tiga pilar itu. Pertama yang terkait dengan aspek sosial misalnya, seharusnya dengan kehadiran perusahaan-perusahaan tambang itu, akses pendidikan, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, gitu ya. Pemberdayaan masyarakat itu, terutama masyarakat tingkat tambang itu mestinya ditingkatkan, gitu ya. Atau mengalami peningkatan dengan kehadiran korporasi-korporasi ini. Tapi dengan fakta yang terjadi sekarang dengan ada penolakan itu mengindikasikan bahwa memang output yang terkait dengan pilar sosial itu tidak terjadi, gitu ya, atau tidak direalisasikan dengan baik, terutama oleh korporasi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan pilar ekonomi, kita bicara soal peningkatan kualitas hidup ya Mas ya, dalam hal ini soal kesejahteraan dan juga pendapatan. Resistensi yang dibuat oleh masyarakat lingkar tambang gitu ya, terutama yang sudah beroperasi itu menunjukkan memang kehadiran itu yang mendatangkan manfaat atau benefit secara ekonomi kepada mereka gitu ya. Kemudian yang ketiga soal lingkungan, dan menurut kami ini juga paling krusial gitu ya. Karena seringkali kehadiran-kehadiran perusahaan-perusahaan tambang itu juga kalau tidak diikuti dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah, itu justru akan merusak lingkungan gitu ya. Dan itu terjadi di daerah. Gitu. Dan dengan kondisi seperti itu, baik yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, ya kita bisa maklumi loh kalau misalnya kelompok masyarakat tingkat tambang itu, yang kita bisa tempatkan mereka itu sebagai kelompok
kekerasan itu ya, itu pasti dimaklumi dan itu tidak mengharapkan pemerintah mendiamkan itu terus ke depan, gitu ya. Terutama pemerintah pusat gitu ya, karena dengan publik-publik seperti ini seharusnya yang saya sebut di awal tadi soal tata kelola kebijakan yang akuntabel, partisipatif dan transparan ini juga mesti diperhatikan baik ke depan gitu ya. Oke. Baik. Pak Herman Suparman, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Bion dari Mataram. Pak Bion, selamat pagi. Halo, Pak Bion. Sudah tersambung dengan Bapak Bion dari Mataram? Baik, tampak. Ya, halo Pak Bion. Selamat pagi, Bung Kalsin dan Pak Jara. Selamat pagi, Metro. Jadi selamat begini, pagi Pak Bion. Kalsin. Silakan Pak Bion. Ya, baik. Jadi begini, dalam konteks konflik agraria dengan rakyat, ini menjadi persoalan rakyat di era rezim kediktatoran Soeharto maupun kapitalis Jonis Handayani. Nah, dalam hal ini negara harus hadir untuk coba mencari win-win solution of justice, pembagian kekuasaan yang berkeadilan dalam rangka rakyat diberikan hak hidup, hak keadilan, hak nyaman bagi rakyat yang diatur oleh Declaration of Human Rights itu satu. Lalu yang kedua, dalam hal ini ada solusi sebenarnya yang terbaik dari negara untuk membagi proses tambang rakyat. Sekian hektar diberikan untuk rakyat sebagai tambang yang bisa memberikan hak hidup dijamin oleh konstitusi tentunya. Itu yang kedua. Karena ini pengalaman kita, Mas Kartin, di Lombok ini pernah terjadi seperti ini, tapi rakyat tidak se-anarkis untuk membakar kantor bupati dan lain-lain. Dan ini pernah saya perjuangkan tahun 98 dulu, termasuk bandara yang ketika itu kami seperti anjing ditarik ke sana kemari pada zaman reformasi pada saat itu. Jadi negara dalam hal ini memberikan izin pengelolaan dan pusat ini. Dan pusat, bukan daerah. Jadi bagi saja pengelolaan hak rakyat tambang emas ini sekian hektar untuk tambang rakyat, sekian hektar dikelola oleh negara. Mungkin ini bisa mencarikan solusi bagi rakyat yang sekarang coba meningkatkan taraf kehidupan mereka dari nenek moyang yang ada di sana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya bingung juga. Begitu hebatnya negara coba memporak-porandakan rakyat miskin. Semestinya tidak itu win-win solution of justice. Rohnya sebuah hukum, Calvin, Mas Calvin, adalah keadilan. Fiat justitia lat culmi, katanya dalam ilmu hukum, sebetulnya saya seorang lawyer. Jadi, selesaikanlah secara damai di dalam mencari satu solusi. Jangan cara-cara kapitalis ini yang tidak mendidik bagi rakyat. Mungkin itu aja dulu, Mas Calvin. Mas Jara, makasih. Terima kasih, Pak Bion dari Mataram. Kita beralih ke Bapak Jerry Ferdi dari Tangerang. Pak Jerry, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kalau menurut saya begini, ya,
pembangunan itu harus mencakup dua segi, berkeadilan dan berkebudayaan. Nah, kita butuh investor, kita butuh juga masyarakat, karena itu simbiosis mutualisme. Ya, ada investor, tentu ada tenaga kerja yang terserap. Nah, saya hanya meminta begini, ya. Pertama, jangan dilakukan tindakan yang anarkis. Yang kedua, ada penegakan hukum. Apapun yang terjadi pada hari ini harus ditegakkan, gitu. Ditegakkan, harus diproses secara hukum, supaya masyarakat itu tertib. Yang kedua, saya mau mengatakan ada pendekatan yang berkebudayaan dengan masyarakat setempat. Setiap pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang diatur secara nasional, mungkin ini dari pusat ya, nah ini dibuka langsung transparan kepada masyarakat. Masyarakat diajak untuk urung rembuk, ya, bagaimana tindakan yang akan diambil, ya, lalu apa manfaatnya. Karena begini loh, jadi pengusaha saja pun sebetulnya itu menderita juga di Indonesia ini. Coba Anda bayangkan bagaimana mereka nanti buka usaha itu, banyak nanti pungli-pungli yang terjadi di tingkat daerah. Ini persoalan juga, jadi supaya masyarakat juga mengerti gitu ya. Mereka mungkin diperas juga nanti aparat pemerintahan dari tingkat RT RW sampai bupati atau wali kota, itu juga terjadi. Jadi pengusaha itu juga nggak enak begitu. Nah, kita harus bisa saling duduk bersama lah, terbuka. Terbuka supaya tujuan akhir daripada proses pembukaan tambang ini, ya, terserapnya tenaga kerja. Nah, cuma berkeadilan untuk masyarakat yang tambang tradisional, mohon pembinaan dari negara gitu. Supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang melakukan tindakan di luar daripada aturan yang sebenarnya. Karena kalau tambang rakyat juga dibiarkan secara liar, itu menimbulkan masalah juga, pencemaran lingkungan atau hal yang lain. Ini yang harus kita perhatikan ya. Karena dampak sosiologisnya nanti ini maju ke bidang pendidikan, maju di bidang ekonomi, itu pastilah berdampak. Demikian harapan saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Jerry Ferdi dari Tangerang. Kemudian ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera NKRI tercinta. Pertama, mohon maaf tidak membangkitkan situasi yang tidak baik. Belum begitu tuntas yang di Pulau Rempang, muncul pula apa belum. Jadi intinya, pemberian izin khusus tambang, karena di Provinsi Kalimantan Utara ada juga tambang emas. Nah, seharusnya harus berkoordinasi lah dengan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Daerah di mana tempat lokasi tambang itu berada. Dan disosialisasi sebaik-baiknya dengan warga masyarakat supaya jangan terkesan ada yang langsung-langsung. Dan apalagi ada kelihatan disingkirkan warga lokal. Nah, saya jujur katakan, untung ada kinerja terbaik dari presisi mereka ini yang bisa menenangkan, mengamankan. Ya, kita tidak berharap terjadi seperti di daerah lain. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa di daerah Kalimantan Utara, walaupun sangat rawan untuk terjadinya kasus-kasus tambang ilegal ini dengan izin pemerintah pusat, tetapi syukur puji Tuhan karena tidak terjadi dan kita tetap mengantisipasi. Kami berharap kita harus secara humanis baik dengan warga masyarakat. Kalau nanti ada warga masyarakat lokal yang brutal, itu ada lembaga adat Dayak, lembaga adat setempat maksud saya, khususnya Dayak lah, yang akan menangani. Tetapi mohon izin, menurut analisa kami, justru mohon maaf, saya tidak menyebutkan bahwa semua pendatang seperti itu. Rata-rata yang membuat ulah ini adalah mereka yang dari luar pulau, bukan warga lokal. Itu yang kita amati. Di mana-mana terjadi seperti itu. Ya, memang mereka dengan prinsip bahwa karena mereka merantau, mohon izin ya, tidak semua lah seperti itu. Karena mereka merantau, jadi mereka mencari uang bagaimanapun caranya. Nah, akhirnya orang-orang lokal tertinggal dan itu rawan sosialnya untuk terjadi konflik. Oleh sebab itu betul-betul ditata dengan baik, diatur baik, harus kondusif, aman, damai. Kita bekerja bersama. Dan kalau bisa hasilnya jangan hanya untuk satu orang, tetapi mari kasih masuk itu untuk kas negara, untuk warga lokal dibangun kembali. Jangan hanya diambil hartanya, tetapi
warga masyarakat setempat ditinggal malah dibuat susah. Itu yang kami lihat sementara ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Polda Kaltara yang sudah bisa menangani dengan baik supaya ke depan. Terima kasih Pak Yunus Luat. Terima kasih sudah kami tangkap poinnya. Kita langsung beralih ke Pak Sujatmoko dari Bekasi. Pak Sujatmoko, selamat pagi. Selamat pagi, Metro pagi. Ya, silakan. Ya, ada Pohuwoto dan Rempang ini. Jadi kalau saya melihatnya bahwa pemerintah sudah bagus ya dengan menaikkan bagaimana supaya investasi di Indonesia ini semakin maju, tetapi emang selalu terlupakan perihal koordinasi. Mungkin pada saat awal koordinasi itu mungkin bagus antara pusat dan daerah, tapi kontrolnya kadang-kadang yang nggak ada ini. Bukan lemah, kalau saya bilang sih nggak ada. Karena ini bukan merupakan sebuah kejadian. Yang ini pasti akan berefek ke Rempang. Karena ini sebagai contoh bahwa investasi di Pohuwoto ini secara masyarakat saya yakin kalau seumpamanya dengan adanya investasi di situ penambangan yang di orang asing di Pohuwoto ini akan meningkatkan taraf hidupnya, saya yakin nggak akan ada masalah, nggak ada yang namanya orang terpicu untuk melakukan demo dan segala macamnya. Yeah. Karena emang ini yang hari ini kita lihat. Investasi ya diinvestasi, yang hampir semuanya mungkin kekayaan yang ada di Indonesia ini yang sudah di yang diinvestasikan di sini hampir malahan diambilnya lebih banyak ketimbang buat warga, terutama ini untuk lingkungan ya, karena ini kan yang menyangkut lingkungan sekitar. Ini yang kadang-kadang terlupakan bahwa orang-orangnya di sekitarnya masih susah, sementara orang yang bekerja di situ dari luar kehidupannya luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sujatmoko dari Bekasi. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial media akan kembali usai jeda berikut ini. Bersama kami di editorial media Indonesia, Mbak Kania sekalian menanggapi mengenai pelafon kita di segmen sebelumnya bahwa kita mungkin bisa sepakat ya bahwa sebetulnya kalau misalnya investasi datang lalu kemudian itu dijelaskan dengan baik-baik kepada warga sekitar, sosialisasi dengan berjalan baik dan menjamin bahwa kedatangan investasi itu perusahaan besar yang kemudian mengelola emas yang dimiliki oleh tambang rakyat ini, kalau misalnya itu betul-betul bisa meyakinkan dan menjamin taraf hidup mereka akan layak, maka sebetulnya tidak akan perlu terjadi pembakaran seperti ini. Berarti kan memang ada komunikasi yang sejak awal itu tidak berlangsung dengan baik, bukan begitu Mbak Kania? Iya, kalau boleh saya merangkumkan dari pengalaman dari penelpon itu kan semua punya ide yang sama, bagaimana ini jangan dibiarkan berlarut-larut begitu ya, dan harus diselesaikan. Siapa yang harus menyelesaikan? Tentunya adalah stakeholder terkait gitu, dalam hal ini pemerintah daerah gitu, dari provinsi sampai dengan kabupaten, dan juga pemerintah pusat. Karena kalau kita bicara soal investasi ini kan melibatkan begitu banyak stakeholder gitu. DPRD setempat juga seharusnya bisa dilibatkan. Yang paling penting partisipasi dari rakyat atau warga sekitar, terutama warga yang rentan gitu terhadap kebijakan tersebut, itu juga memang harus dibuat setransparan mungkin begitu ya. Karena kalau kita bicara soal kebutuhan investasi memang dibutuhkan. Ini kan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi daerah, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi siapa? Bagi rakyat di situ begitu ya. Nah, memang kalau kita bicara soal taraf kehidupan yang lebih baik, ada berbagai aspek yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara soal ganti rugi itu kan tadi juga yang ditanyakan oleh Egan, sebenarnya ganti rugi yang adil itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita mengikuti proses itu kan sebenarnya sudah ada aturannya, tapi kan seharusnya pemerintah itu bisa melampaui atau beyond aturannya itu juga harus dilihat, karena kalau kita melihat ini kan soal eksistensi juga gitu ya, hak hidup. Apalagi kalau dalam kasus Pohuwoto ini kan ada bicara soal bagaimana lahan itu adalah lahan turun temurun, kemudian bagaimana mereka itu, lahan itu juga menjadi mata pencarian mereka gitu. Nah, artinya harus dipikirkan sampai dengan sejauh itu, bagaimana kemudian rakyat bisa bertahan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak aspek, tapi yang pasti memang harus bisa dikelola dengan lebih baik gitu ke depan.
depannya. Sosialisasi itu jangan satu arah gitu ya. Namanya kemampuan kita untuk mendengarkan, juga ada kemampuan kita untuk berbicara, tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi tuntutan rakyat gitu. Ujung-ujungnya kan semuanya ingin diuntungkan. Nah, kalau kita bicara dari sisi pengusaha, tadi kan ada juga penelpon yang mengatakan pengusaha itu juga susah loh gitu. Ada pungli dan ada lain sebagainya begitu ya. Kemudian itu juga harus dipikirkan jalan keluarnya gitu ya. Sebenarnya kan sama-sama ingin nyaman, sama-sama ingin enak, sama-sama ingin untung gitu. Nah, jaminan baik bagi investor maupun rakyat itu memang harus dipastikan gitu. Nah, mediasi ini menjadi penting, bagaimana komunikasi itu tidak sampai buntu, jangan sampai misalnya anarkisme yang kita lihat misalnya di Pohuwatu ini terjadi begitu ya, dikatakan bahwa tetap rakyat itu harus diproses secara hukum, harus diajarkan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat ini sebenarnya adalah cara mereka untuk mencari perhatian gitu. Kepada siapa lagi mereka mencari perhatian kalau bukan kepada pemerintah yang seharusnya menggawangi hak mereka gitu, untuk memastikan bahwa ketika investasi itu datang mereka tidak dirugikan gitu. Dan itu harus diyakinkan, harus diberikan penjelasan gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian mereka diusir dalam tanda kutip atau dipinggirkan, disepelekan, jangan sampai seperti itu. Kalau melihat pembakaran yang terjadi kan ini diarahkan ke kantor bupati ya Mbak ya. Nah ini peran kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah akan seperti apa Mbak ke depannya? Karena ini kan menunjukkan kunci ya dan sentral ya pemerintah daerah yang harus menjadi kemudian penengah mediasi, mediator begitu supaya kemudian baik kepentingan investasi dan kemudian kepentingan rakyatnya semua terpenuhi. Ada satu hal mungkin yang bisa jadi benang merah gitu. Ada salah satu penelpon juga yang mengatakan bahwa ini kan fungsi kontrol atau pengawasan itu juga penting. Ketika misalnya kita bicara soal penetapan lahan suatu wilayah yang menjadi tambang gitu, untuk memastikan bahwa itu benar-benar terlaksana, tidak hanya dari aspek bisnisnya tapi juga bagaimana itu akan bisa mempengaruhi masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Dan untuk pendekatan di daerahnya itu tadi kan dari pengamat mengatakan pendekatan sosiologis, kearifan lokal gitu harus dikedepankan gitu, karena yang lebih paham tentunya adalah pemerintah di kabupaten tersebut atau pemerintah di daerah tersebut. Bagaimana mendekati dengan kearifan lokal gitu, bagaimana bisa membuat rakyat juga menjadi lebih nyaman atau bisa menerima. Ada banyak cara sebenarnya, tapi sosialisasi itu memang harus dua arah gitu, tidak bisa satu arah. Tidak hanya sekedar memerintahkan tapi juga bisa punya kemampuan untuk mendengarkan apa sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Karena kita tentunya ingin sama-sama enak. Dalam hal ini juga kan investor yang sudah memiliki izin misalnya, pengusaha yang dikatakan juga dirugikan dalam hal ini. Kalau kita bicara soal iklim investasi itu kan sekarang yang sedang digalakkan gitu ya. Tapi memang ada aspek lain gitu, dari cuma sekedar menyiapkan infrastruktur tapi juga bagaimana masyarakat itu disiapkan. Seperti misalnya ada juga soal tadi bagaimana taraf kehidupan di daerah tersebut menjadi meningkat misalnya dari pemberdayaan masyarakatnya, dari pendidikannya gitu. Bagaimana kemudian masyarakat itu juga bisa melihat bahwa investasi atau korporasi datang itu sebenarnya menguntungkan bagi mereka juga. Iya, gitu. Kalau melihat mengenai kejadian pembakaran kemarin kan ini artinya mungkin masyarakat memang tidak merasakan ada manfaat. Betul. Ketika itu yang dikatakan oleh pengamat juga, jangan-jangan mereka tidak merasa bahwa pemerintah atau Pemkab dalam hal ini atau bupati dalam hal ini mewakili aspirasi mereka, atau mereka merasa tidak bermanfaat lagi. Mungkin mungkin ini kan semua serba kemungkinan begitu. Nah, tapi itu yang harus menjadi perhatian, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat, karena izin dan lain sebagainya dikatakan itu kan sebenarnya kan datangnya dari pusat. Bagaimana kemudian ini tidak dibiarkan berlarut-larut, harus dicarikan solusinya, harus ada win-win solution gitu dalam hal ini. Ini kan kalau melihat pembakarannya kan sangat dahsyat ya Mbak, ini kan akhirnya merugikan semua pihak ya, pelayanan masyarakat kemudian akhir terganggu begitu, kemudian padahal bangunan tersebut juga dibangun oleh uangnya masyarakat juga begitu ya. Kan ini membuat kita berpikir ini pendekatan seperti apa kemudian yang berlangsung sejak awal sehingga kemudian warga sampai mau melakukan pembakaran begitu, saking emosinya begitu loh pembakarannya. Ini kan membuat kita bertanya-tanya, jangan-jangan memang sudah sejak awal masyarakat tidak dilibatkan begitu ketika sudah datang gitu perusahaannya untuk mau mengelola tambang rakyat milik mereka gitu ya. Tadi kan sebenarnya misalnya ada salah satu penelpon yang mengatakan juga bagaimana perlibatan dari masyarakat, mungkin saja misalnya tambang rakyat gitu diupayakan begitu, ada bagian dari lahan tersebut yang memang masih bisa diupayakan untuk rakyat gitu dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu solusi mungkin yang bisa diperjuangkan begitu ya, bagaimana rakyat ini tidak sampai dipinggirkan gitu, atau dicarikanlah solusi lainnya, relokasi dan lain sebagainya, atau bagaimana mengganti mata pencaharian yang hilang gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sebenarnya solusi yang bisa dipikirkan, tapi memang harus duduk bareng. Harus ada upaya untuk duduk bareng. Tidak hanya sekedar memikirkan soal ganti rugi, karena kalau soal ganti rugi itu kan terkesan hanya soal persoalan lahannya saja, tapi soal eksistensinya ke depan akan seperti apa. Mata pencaharian yang hilang ini nanti gantinya akan seperti apa gitu.
Saya sih melihatnya seperti itu, dan ini juga berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh pengamat gitu, dan dari penelpon pun sebenarnya punya kepedulian yang sama begitu ya. Yeah. Penting, investasi itu penting gitu ya. Investasi kita butuhkan gitu, dan sebenarnya ujung-ujungnya ini kan hanya untuk juga kemakmuran dari rakyatnya gitu. Dan itu harus bisa dinikmati bersama, jangan kemudian rakyat hanya menjadi penonton. Ya betul, tentu saja kita tidak membenarkan ya perilaku pembakaran kantor pemerintahan seperti itu. Tapi kemudian pendekatan seperti apa kemudian yang paling bisa dilakukan sekarang ketika masyarakat sudah terlanjur emosi, sudah terlanjur kecewa begitu ya. Mereka semua kemudian ada beberapa oknum yang melakukan pembakaran, pemerintah daerahnya juga tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Mungkin juga perusahaannya juga akhirnya enggan juga akhirnya melihat. Mungkin pemerintah pusat juga harus turun tangan dalam hal ini, gitu ya. Ya betul, karena ini udah ada melibatkan tiga pihak begitu ya. Ada investornya, ada pengusahanya, ada rakyatnya, dan juga ada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi gitu. Jadi mungkin pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk memastikan bahwa ini tidak berlarut-larut, dan ada kemungkinan mungkin akan terjadi kasus serupa di tempat yang lain. Kita tidak tahu, karena kita tahu izin pertambangan itu kan ada di mana-mana begitu ya, untuk memastikan bahwa setiap kali kemudian investasi datang itu memang bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu, mendatangkan kemakmuran untuk semua rakyat. Mau tidak mau memang harus dilibatkan, partisipasi itu menjadi penting. Tadi pengamat juga mengatakan seperti itu kan, ada transparansi yang harus dijaga, kemudian juga ada partisipasi yang juga penting, dan yang terakhir juga adalah soal akuntabilitas pertanggungjawaban begitu. Ketika kemudian izin itu sudah diberikan, lalu tanggung jawabnya seperti apa untuk memastikan paling tidak pihak-pihak yang bertikai dalam hal ini, kalau kemudian terjadi konflik itu dipastikan dan diberi jaminan haknya itu akan terpenuhi, gitu. Itu yang paling penting. Ini kan tambang emas rakyat ya, Mbak Kania ya, ini kan sudah turun-temurun sejak puluhan tahun dan mungkin ratusan tahun juga. Dan kita tahu bahwa tambang emas rakyat itu biasanya dikelola secara ilegal dan tidak aman. Bukankah sebetulnya ini baik juga ya buat mereka? Karena dari segi keamanan pun tambang emas rakyat itu tidak menjamin keamanan, memiliki resiko yang tinggi. Bukankah seharusnya mereka juga bisa melihat bahwa datangnya investasi ini ketika mereka dilibatkan itu juga menguntungkan juga buat mereka? Ketika mereka dilibatkan, bukan? Nah itu dia. Gitu. Mereka harus tetap dilibatkan begitu ya. Memang gitu ya, ada pendapat seperti itu bahwa tambang rakyat itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari tujuan utamanya itu adalah bagaimana penambangan ini bisa dilakukan secara lebih modern gitu ya. Kan itu juga lebih menguntungkan sebenarnya dari pendapatan daerah dan lain sebagainya begitu ya. Tapi ketika kita bicara modern, seakan-akan tambang rakyat atau yang konvensional atau yang lebih berbahaya dalam tanda kutip ini seperti tidak punya tempat begitu. Nah, artinya kita bicara soal SDM. Rakyat hanya tahu cara seperti itu memang harus bisa diajarkan misalnya. Atau misalnya harus bisa diberi penjelasan gitu. Penjelasan itu harus ada. Sosialisasi itu tidak bisa satu arah. Dan yang paling penting rakyat juga harus paham gitu. Apakah sudah dipahami atau tidak gitu. Utamanya nih kita kalau kita bicara mata pencaharian itu kan urusan perut ya. Urusan perut itu kan memang sensitif, agak sensitif. Dan pendekatannya memang harus lebih peka gitu. Untuk memastikan bahwa ya hak-hak mereka harus terpenuhi gitu, harus ada jaminan seperti itu. Begitu juga dengan investor, saya tidak meminggirkan juga kepentingan dari pengusaha begitu, yang dalam hal ini juga sudah mendapatkan izin resmi begitu ya. Tapi memang harus dimediasi, harus bisa duduk bareng, dan kalau misalnya sekarang prosesnya harus mulai lagi dari awal ya apa boleh buat begitu ya. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran untuk lokasi-lokasi yang lain untuk tidak meminggirkan hak-hak dari rakyat gitu. Karena ujung-ujungnya kita mau taraf kehidupan di lokasi atau di daerah tersebut juga menjadi lebih baik, terutama bagi rakyatnya gitu, bagi warga yang tinggal di sana gitu. Itu utamanya. Oke, baik. Mbak Kania, terima kasih telah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi. Pemirsa, konflik di Pohuwato adalah satu dari banyaknya kasus serupa di Indonesia. Rakyat kecil acap kali menjadi korban dari kepentingan bisnis. Hak guna usaha atau izin tambang diobral pemerintah ke swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah mestinya menjadi mediator yang cakap dan adil yang bisa mempertemukan investor dan masyarakat lokal. Tidak sulit mestinya bagi pemerintah karena investor dan masyarakat lokal punya kepentingan yang sama. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.